Biadab adalah kata yang tepat menggambarkan seorang pria berinisial YS. YS ditangkap polisi karena tega menghamili anak kandungnya sendiri yang masih di bawah umur. Bahkan saat ini korban telah melahirkan anak dari perbuatan keji sang ayah. YS ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polresta Pontianak pada hari Sabtu kemarin. Penangkapan terhadap tersangka dilakukan berdasarkan laporan dari ibu korban yang juga istri pelaku. Berdasarkan pemeriksaan polisi, perlakuan keji pelaku telah dilakukan tahun 2017 silam. Parahnya, bukan hanya satu, pelaku tega melakukan perbuatan bejatnya pada 5 putri kandungnya sendiri. Itu dicabuli mulai dari tahun 2017. Pertama kali di rumah pelaku, yaitu rumah korban juga. Yang terakhir kalinya dicabuli di atas motor air atau kapal nelayan. Kebetulan tersangka adalah seorang nelayan. Yang mana korban ini diancam menggunakan beberapa kali perbuatan cabulnya ini dilakukan dengan penuh ancaman. Selain diancam dengan parang, pisau, yang terakhir yang di kapal air ini diancam akan dibuang ke laut. Saat ini pelaku harus mendekam di jeruji besi Polresta Pontianak. Atas perbuatannya, pelaku dijatuhi pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman kurungan penjara di atas 10 tahun. Iksan Ginanjar, Kompas TV Pontianak.